bulan Ramadan yang suci ini, mari kita buka pikiran untuk saling mengerti dan memahami pada sesama, dimanapun dan kapanpun kita berada. Ingatlah selalu akan kewajiban dan tanggung jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Najmi Adani mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.